Slow ya. Ayang berani? Berani. Satu kali lagi. Oke. Hai Bun, assalamualaikum. Nah ini Cece lagi mau beli oleh-oleh buat abahnya. Jadi hari ini tuh aku mau ke rumah abah ya teman-teman. Cuman karena dede pernah di mobil tidur, jadi aku nyuruh Cece buat beli oleh-oleh. Ini adalah perjalanan menuju ke rumahnya Abah. Wah, pemandangannya indah banget ya, Bun. Seandainya di sini ada rumah makan, pasti rame. Soalnya tempatnya memang sejuk, terus ada air-airnya juga, masih hijau. Ah, pokoknya mah indah banget. Tapi sayang nih jalannya di sini sempit. Kalimati. Sanes. Suruh mau kalimat. Di Merawa. Sawah kudu namanya. Banjir bae. Nah ini kita bentar lagi mau sampai di rumahnya Abah. Ya ampun, lihat banget Bun, di sini tuh sawahnya hijau dan sawahnya itu pada jadi. Maksudnya jadi itu panennya satu tahun bisa 3 kali loh Bun, karena memang irigasinya itu terurus gitu loh. Itu kan lagi pembangunan. Nah ini kita sudah sampai. Kayaknya kremelakan etanya cikur 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 sugan teu aya di ketrok-ketrok. Kela saurna aya benjolan handapeun letah gitu, tapi pas dioperasi letahna malah di letahna malah di kakeureut apa kumaha bah. Oh, dengan jadi mengkol gitu. Setelah ngobrol-ngobrol sama Abah, kita ini mau ngalah kencur ya teman-teman. Ini nenek udah bawa linggis dan juga kresek. Terus iya daunnya kapanakeun? Apa dipelak deui? Langsung candak ka ditu. Candak berarti mah candak. Oh. Candak pelakeun. Oh, pelakeun ya di ditu nya? Iya jung. Tapi ba, boleh ngisi ba. Kira. Tuhnya ukiran mah geura. Candak daun-daun candak. Di tengah-tengah ada candak. Terus lah seueur ieu. Itu mah taruhna cablu. Kuning,
gaya ya. Cantik pada awe. Yuk, salim dulu sini sama Uyut yuk. Yuk, salim dulu yuk. Salim. Salim dulu. Si tukang ngamuk. Nah, berkunjung ke rumah abahnya sudah, sekarang kita mau OTW pulang. Tapi sebelum pulang, aku mau mampir dulu ke Mbah Suro buat nyenengin anak lah ya bun ya. Sekalian aku nih perutnya udah lapar, jadi mau makan siang dulu. Sampailah kita di Bendungan Manganti. Bendungan Manganti ini tuh letaknya di pada Herang. Aduh, awannya cantik banget. Ini tuh panasnya, ya Allah, insya Allah punya panas banget bunda. Tapi ya karena di sini itu pemandangannya indah, masih hijau, jadi mengalahkan rasa panasnya itu. Coba lihat ya bun ya, di sini tuh irigasinya bener-bener bagus, ada bendungan. Jadi sawah-sawah di sini tuh pada subur. Jadi ya, kalau ke Manganti ini lewat pada Herang bisa, lewat Sidareja juga bisa. Nah, kita mau ke Mbah Suro itu berarti ada di tengah-tengah. Kita berangkatnya lewat pada Herang Jawa Barat, nah pulangnya kita lewat Jawa Tengah. Lewat apa ya, Ci? Ci apa ya? Lupa aku. Nah, setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya kita sampai juga. Selamat datang di Mbah Suro. Kita sudah sampai, ini kita lagi cari tempat parkir dulu ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga ya. Ini perut sudah keroncongan, minta diisi nasi bun. Ini ada perana riweh banget dia, ya ampun. Pengen langsung main. Nah di sini tuh ada tempat permainannya juga. Tapi sekarang kayaknya yang lebih ramai itu Abah Jenggot deh. Cuman apa ya, kenapa jadi aku kebiasaan ke Mbah Suro, akhirnya ya udah ke Mbah Suro. Padahal kalau orang-orang sekarang tuh lebih memilih Mbah Jenggot daripada Mbah Suro. Gak apa-apa lah ya, sama aja, yang penting mah perut kenyang. Tisu harus dibawa, tisu kemana-mana harus dibawa, karena ini ingus dan juga batuk, belum-belum juga sembuh sampai sekarang. Nah begitu sampai ini aku langsung saja ke tempat pemesanan makanan. Di sini aku pesen gurame bakar, tumis kangkung, dan juga apa ya, udah itu aja, cuman itu aja bun. Sambil nungguin makanan datang, aku juga sambil nungguin anak-anak bermain ya. Pokoknya mah di sini mah seru, bun, seru banget. Jadi ada tempat bermain, ada tempat foto-foto, tidak bakal membosankan. Dan harga makanannya juga cukup murah sih. 1 kilo ikan gurame itu harganya Rp100.000. Jadi per onnya 10.000 gitu ya, bun ya. Dan karena ini aku berempat ya, berempat. Babang Hilang nggak ikut ya, teman-teman, karena di sekolah katanya ada kegiatan. Ini aku berarti 5. Cuman kan anak-anak kecil, jadi aku pesennya 4 porsi aja dan juga 1 kilo ikan mujair. Maksudnya ikan gurame. Aku tuh kalau jalan-jalan memang suka bawa apa ya, sahabatnya anakku gitu ya. Kadang si Ariel, iya, kadang Asa gitu, siapalah mereka yang lagi pada nggak ada kegiatan di rumah ya, aku ajak buat nemenin anak-anak ini nih supaya nggak pada bete. Setelah menunggu beberapa waktu, nah ini akhirnya pesanan kita udah datang ya teman-teman. Ada ikan bakar, tumis kangkung, sambal, coelan, pokoknya mah lengkap. Nah ini seperti biasa aku mah nyuapin dede pranap dulu ya bun. Setelah makan, Cece sama si Asa tuh pengen naik bebek-bebekan. Pertamanya sih Dede Prana gak mau ikut, katanya takut. Tapi setelah naik, malah ketagihan. Ayah. Katanya gini, besok kita kesini lagi ya Mi ya. Selu tahu. Dasar anak kecil. Keren loh bun, pemandangan di sini. Harga bebek-bebekan juga murah, cuma Rp15.000 aja. Pokoknya mah gak bikin kantong jebol, bisa jalan-jalan, nyenengin anak. Tapi dompet, insya Allah ya, moal jebol masih utuh. Pokoknya nama itu yang berwarna merah-merah masih utuh.
Selo ya. Ayang berani? Berani. Satu kali lagi. Oke. Gini kalau maju. Masa? Ah, bodoh lah. Bisaan. Yang. Hey. Salangeo dulu. Apu dulu, apu. Eh, tangannya. Tangannya. Belum. Ya udah jalan lagi kalau belum. Mana kepala ayang? Nah. Are you?